Assalamualaikum teman-teman semua. Salam jumpa dengan Rumah Intan Channel. Hari ini Mama Intan mau bikin ebi furai. Kebetulan request dari dua jagoan Mama ya. Yuk kita lihat bahan-bahannya. Yang pertama bahannya adalah udang ya, ini ada udang. Terus nanti ini untuk adonan basahnya, di sini ada 8 sendok makan terigu, kurang lebih 1 atau 2 telur ya. Terus untuk bumbu-bumbunya, di sini ada garam, merica, kaldu bubuk, bawang putih bubuk, dan santan. Untuk tepung keringnya, di sini ada 15 sendok makan terigu dan 200 gram tepung roti. Jadi ini bahan-bahannya. Ayo kita siapin dulu ya bahan-bahannya ya. Udang, ini adonan basahnya, dan ini adonan keringnya. Ayo kita masak. Ini kita kerat-kerat ya bagian bawahnya, tapi jangan sampai putus ya, supaya nanti udangnya bisa lurus tuh. Kalau lurus ini di, kerat-kerat begini. Ayo kita bikin adonan basahnya ya. Untuk proses selanjutnya, sekarang kita bikin adonan basahnya ya. Ini kan tepung terigu yang tadi ya, masukkan telur. Kita coba satu dulu ya, takut nanti berlebihan ya. Ini satu. Terus kita masukkan garam, merica, ini kaldu bubuk, dan bawang putih bubuk. Kita aduk-aduk dulu ya. Kita masukkan dulu ininya, pakai santan. Bentar ya, kita kasih air sedikit ya, supaya dapat ini yang pas, adonannya yang pas, nggak terlalu kental, nggak terlalu cair. Konsistensinya begini ya, cukup
Kita bagian sekarang bagian penepungan ya. Ini udangnya. Ini udangnya ya, kita simpan dulu ke ini yang apa sih, tepung kering. Tujuannya apa? Biar nanti tepung yang adonan basahnya bisa menempel dengan baik. Adonan basahnya masukin langsung ke tepung ini. Panaskan minyak ya, kita mau goreng udangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita goreng ya udangnya. Dengan api yang sedang digoreng, dalamnya matang, luarnya juga matang. Ayo kita goreng, semangat. Udangnya digoreng. Ayo menguning. Nanti sampai benar-benar golden brown. Angkat ya. Kita balikin ya udangnya. Udangnya kita angkat ya. Udah jadi. Nah, ebi furanya udah jadi. Enak, gurih, crispy.